tahu tak aku risau bagai nak mati dengan kau? Ha? Kau ni mana-mana keluar seorang, time tegang-tegang macam tu. Kau tahu tak aku risau? Kontak Dato' Elmi. Hello, Dato'? Ya, Ashraf. Ya? Hmm? Okey, okey. Macam mana dengan Salina? Dia okey? Okey, bagus. Bagi saya bercakap dengan Jessina. Hai! Salina, you okey? Sekejap, Dato'. Puan. Sayang. Ya, Dato'. Ya, alhamdulillah semuanya selamat, Dato'. Salina selamat. Okey, Jess, begini. Saya mahu awak dan Inspektor Ashraf balik ke Bukit Aman sekarang juga. Ya. Biarkan Kumar dan orang-orang kita yang lain buru suspek utama kita. Faham? Baik, Dato'. Ya. Terima kasih. Okey. Kita kena balik ke Bukit Aman. Puan, operasi tak habis lagi pun takkan nak balik dah kot. Kita kena cari siapa yang buat kerja ni. Tak payah. Tuan Kumar akan uruskan operasi ni. Dah, jom kita balik. Macam mana ni, Puan? Buat kerja dekat jalan ni, Puan. Tak boleh macam ni. Tak payahlah, Poyo sangat. Ikut je lah arahan. Datuk dah suruh balik, kan? Dah, jom. Baik, Puan. Syaful, saya betul-betul tak sangka. Kes kematian Nora, pelajar kolej yang mati dibunuh 2 minggu lepas, boleh melarat sampai ASP Salina diculik. Ini sesuatu yang di luar jangkaan kita. Benar, Datuk. Apapun syukurlah. Kita dapat selamatkan Salina walaupun di saat-saat akhir. Dia dah banyak berkorban demi mencari pembunuh sebenar Nora walaupun dirinya hampir-hampir terkorban. Salina ni, Saiful, bukan jalan-jalan. Dia adalah seorang pakai wanita yang cekal dan berani. Ini bukan kali pertama. Sebelum ni pun dia pernah kena colek, kena pukul dan sebagainya. So kita kena respect dengan pakai wanita macam ni. Setuju, Datuk. Okey. Target utama kita sekarang ialah Aida dan Murad. Sayang, you nak pergi mana ni? I kena pergi sekarang. I kena tinggalkan tempat ni. Eh? You stay kat sini. You tak boleh tinggal, eh? Ini pasal polis tahu pasal apa I. Keselamatan I terancam. Murad, I sayang you tau. I banyak cover kes-kes you. You tak boleh tinggal macam ni, eh? Saya bagi duit ke awak. Duit! Aku tak nak. Aida, Murad, tengah sini. Kami polis. Aida! Seluruh kawasan rumah ini telah dikelaskan. Ini semua pasal awak, Aida. Tengok, dia dah datang cek. Tengok, hampir semua. Aida lambat tahu. Awak yang lambat-lambat kena. Bukan pasal aku lah. Ini semua pasal kau. Angkat tangan, letak atas kepala dan keluar. Kami bagi masa 5 minit dari sekarang. Keluar. Kau punya pasal. Tengok, hampir semua. Menyerah. Permainan awak dah tamat. Lepaskan dia. Tak lepas dia tu. Kota ini boleh membuatkan seseorang itu hilang maruah. Sanggup jual diri. Semata-mata kerana duit. You're still young. Why are you doing this? Encik Murad, saya cari duit untuk belajar dan untuk tolong mak saya di kampung. Murad, tolong lepaskan saya, Encik Murad. Kes kau ni apa? Kau datang untuk duit kan? Aku ada adik seperti kamu. Sebahayalah kau. Kami dulu duduk miskin. Jadi aku tak nak.
tak suka jadi miskin. Kau tahu tak kenapa aku jadi macam ni? Aku sakit hati. Malam tu aku pergi rumah. Aku pergi kondo mewah. Aku pergi kondo mewah. Aku tadi buat apa? Marahkan dia. Kami bertengkar. Dia halau aku. Buat macam ni pada semua gadis yang sebaya macam kau. Semua dah tahu apa itu maruah. Murad adalah seorang pesakit jiwa. Dia akan cepat naik baran bila melihat gadis-gadis muda, terutamanya gadis-gadis kolej. Keinginannya hanya satu, untuk melihat gadis-gadis ini mati. Jadi itu yang berlaku pada Nora, tuan. Dia sakit jiwa rupanya. Dia membunuh dengan tidak sengaja ataupun dalam keadaan tak sedar. Peguam dia tentu akan membela dia dan kemungkinan dia akan lepas. Saya pun fikir macam tu juga, tuan. Dia ada rekod sakit jiwa. Murad duduk di luar negara dan selalu berjumpa dengan doktor pakar sakit jiwa di sana. Dengan rekod sakit jiwa yang dia ada, diingat dia akan terlepas. Dia tak akan terlepas walau dia dapat peguam sehebat mana sekalipun. Okey. Apapun sekarang semua dia dah selesai. Tahniah Salina dan semua yang terlibat dalam kes ini. Kerana sekali lagi berjaya menyelesaikan kes pembunuhan yang licik.